Jumpa lagi dengan saya di sini di channel YouTube Benny Minimoto, dan sekarang kita kembali kirim-kirim lagi, dan ini ada pesanan dari Bos David, Ibu Wini dari Sorolangun Jambi. Dulu pernah pesan ATV 200 Commander ya, pernah kita kirim, dan sekarang mau repeat order, mau ambil lagi buat anak kesayangannya. Dan anak kesayangannya Pak David dan Ibu Wini ini kebetulan mau ulang tahun nih buat Agib Maulian ya. Ini sebentar lagi ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun buat anaknya, semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya, dan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya. Oke, ini pesanannya dari Bos David, Ibu dan Ibu Wini. Ini pesanannya SY Moto 125 kopling manual, karena anaknya ini sudah kelas 6 SD, jadi cocoknya pakai SY Moto 125. Kita coba tes dulu. Nah, ini kunci kontaknya di sini ya. Kunci kontak pertama ini untuk engine, dan yang keduanya untuk lampu. Nah, jadi engine ini langsung starter aja. Nah, ini lampunya. Transmisinya 4 speed ke belakang semua, ngopernya. Kopling tangan. Oke. Ini bannya ring 14-17, tingginya kurang lebih ini sekitar 75 atau 80 cm ya. Oke. Nah, ini kita mau packing sekarang supaya tidak berlama-lama. Kita mau nanti angkut pakai ekspedisi JNT Cargo kurang lebih satu mingguan lah sampai ke Jambi, Sorolangun. Nah, sebelum kita kirim nanti, ini kita buka dulu kabel akinya. Nanti kita kita kosongkan bahan bakar, dan nanti kalau sudah sampai Jambi baru pasang kabel aki yang ada di bawah jok. Oke? Dan ini juga nanti kasih ini juga ya, papan nomor juga dikasih, jadi dapat dua papan nomor dan lampu. SY Moto 125 kirim ke Jambi Sorolangun. Oke, kita packing dulu. Proses packing SY Moto 125 manual ini buat Bos David, Ibu Wini di Sorolangun Jambi sudah beres, dan itu dari JNT Cargo sudah ada datang ke sini, kita langsung berangkatkan saja. Nanti resinya kita kirimkan via WhatsApp buat Bos David, nanti bisa di tracking ya di jtcargo.co.id. Tuh sudah datang tuh. Yang mau order SY Moto masih ada ya. SY Moto 50, SY Moto 110, 125 masih ada. Yang nggak ada itu SY Moto 110 Matic yang nggak ada. Nah, kita angkut dulu pakai JNT Cargo. Oke ya, yang berminat di sini nih, kita mau lihat ada SK 110 cc Matic. Nah, ini nih masih banyak nih, di belakang juga masih ada. Nah, ini Matic. Ini Matic ya, bukan semi manual. Tinggal gas aja, bannya ring 12-14. Oke. ATV 200 Commander masih ada. 304 PD masih ada di belakang.
RXF 125 besok kita rakit semuanya. Oke, terima kasih ya buat Bos David, Ibu ini dari Sorolangun, Jambi, yang sudah order SCM Moto buat anak kesayangannya yang mau ulang tahun sebentar lagi. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.